Ketemu lagi di Masakan Desa. Kali ini kita akan membuat bakwan jagung. Bahan-bahannya bakwan jagung yang sudah diiris-iris, bumbu-bumbunya bawang putih, cabai. Kalau nggak mau dikasih cabai nggak apa-apa, sesuai selera. Ini nanti mau saya buat pedas, jadi saya kasih cabai. Langkah pertama, kita haluskan jagungnya, bisa dengan blender, bisa juga dengan ulekan. Nah, ini teman-teman hasil blenderan bumbu tadi, bawang putih sama cabai sama jagungnya sudah di blender. Ini tidak terlalu lembut ya ibu-ibu, tapi sesuai selera, bisa ada yang suka lembut, ada yang suka agak kasar. Ini masih agak kasar biar terasa jagungnya. Kemudian kita beri sedikit garam secukupnya, gula secukupnya, kemudian penyedap rasa secukupnya, kemudian kita campur, kita aduk, kita campur sampai rata. Kemudian kita beri daun bawang sama seledri biar sedap nantinya dan juga cantik ada sayurnya. Kemudian kita beri tepung terigu secukupnya, kita aduk-aduk. Jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental ya ibu-ibu. Kira-kira kekentalannya seperti ini ya ibu-ibu. Nah, kalau dikasih cabai pedas, tidak usah dikasih merica. Tapi kalau tidak ada cabai, bisa dikasih merica. Kemudian kita goreng. Kita goreng sampai kuning keemasan, kita balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Inilah bakwan jagungnya sudah siap. Enaknya. Selamat mencoba ibu-ibu, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.